Antum tahu ada sebagian manusia yang lebih buruk daripada binatang. Ada manusia yang Allah kasih akal sehat, yang Allah jadikan dia bisa berbicara, bisa membaca, bisa memahami, menghambakan diri kepada gunung, yang merupakan ciptaan Allah juga. Ada yang menghambakan diri kepada patung-patung, ada yang menghambakan diri kepada sapi disembah. Ada yang menyembah manusia disembah pula. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang makhluk ini? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun? Engkau pikir mereka itu dengar? Kupingnya berguna. Engkau pikir kebanyakan manusia itu bisa pakai akalnya untuk berpikir? Mungkin dia bisa bikin jamaah jembatan yang indah. Dia bisa membuat gedung 100 tingkat. Dia bisa bikin pesawat, dia bisa bikin kapal laut yang tidak tenggelam di lautan. Apa kata Allah? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Engkau pikir mereka manusia? Mereka itu lebih buruk daripada binatang ternak. Enggak. Jangan terlalu usah. Kata Allah, mereka lebih buruk dari binatang ternak. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Kenapa? Karena Allah kasih akal. Engkau bisa bedakan, ini makhluk, kenapa kau minta sama dia? Makanya sebagian orang-orang musyrikin yang akhirnya masuk Islam, dia tuh bingung, ini patung kita bikin, yang bikin mereka, lalu mereka sembah. Mana akalnya?